Siap, apa nom? Coba cari lagi dulu, bang. Bu, gua rezinya lo bu, jual ini bu. Yang beli ada anak di bawah umur, ada yang lagi naik motor. Nah, kalau lagi pengendara motor kayak gitu mabuk di jalan, kecelakaan gimana bu? Cari lagi dulu, bang. Bu, gua ada izinnya nggak bu, jual ini bu. Punya ibu ini? Coba sini dulu bu, saya punya ibu. Bu tahu nggak ini nggak boleh jualan miras sembarangan bu. Bu telepon siapa? Telepon siapa? Bu tahu nggak ini bahaya jualan kayak gini? Tahu. Orang yang beli ada anak di bawah umur, ada yang lagi naik motor. Nah, kalau lagi pengendara motor kayak gitu mabuk di jalan, kecelakaan gimana bu? Makanya jual gini nggak boleh sembarangan bu. Makanya dia gimana lagi sekarang? Udah nggak ada sih pak, di depan doang orang belanjanya ngecek. Biasanya belanjanya di mana? Tahu sih saudara ya. Ini mah cuman jagain, udah lagi mudik barang. Nah, saya baru 2 hari di sini jagain sama suami. Bu, jualan apa lagi emang ya, Bu? Amir gitu, saya baik, Pak. Dua ibu sini dulu, Bu. Bu, sini dulu, Bu. Ibu, sini dulu, Bu, ke depan, Bu. Bu, kooperatif ya, Bu. Nah, Ibu, ini udah jualan ini ya, Bu. Udah jualan. Ini kita sita karena nggak ada izinnya, ya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu. Jadi kami amankan, kita dari Polda. Nah ini sama jual ini nggak boleh bu, bahaya. Toko jamu ya jual jamu, jangan jual kamera lagi bu. Ingat kaitan nomor 2 tahun 2010 bu, mengenai penyakit masyarakat. Jadi setelah dari alun-alun kita mendapati anak muda yang mabuk-mabukan. Kita mendapat informasi dari situ tempat jualannya. Ini di daerah Calung. Dan mungkin dari situ juga kita dapati ternyata tidak punya izin. Maka minuman-minuman keras, tadi ada minuman keras golongan B, lalu kita amankan barang buktinya.